pertama-tama saya mewakili Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Dr. Siti Nurbaya, menyampaikan apresiasi dan selamat atas acara penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi tempat olah sampah di sumbernya ya di Kabupaten NB. Saya kira ini luar biasa beserta seluruh jajaran. Nah, izinkan saya mewakili Ibu Menteri menyampaikan beberapa hal. Tentu kami mengapresiasi ini dan sekali lagi mengucapkan selamat atas penandatanganan perjanjian kerjasama. Dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kabupaten ND kita ketahui terdiri dari 21 kecamatan sehingga tidak mudah untuk pelayanan sampah yang menjangkau seluruh kecamatan. Dan ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pak Bupati ND dalam pengelolaan sampah. Nah, untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah tertuang dalam Japstrada harus melibatkan semua pihak stakeholder pemangku kepentingan di Kabupaten ND. Dalam keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dukungan KLHK yang tadi saya sampaikan, dan Ibu Nining, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2021 ini akan memberikan dukungan peralatan mesin pencacah organik dan mesin pelet RDF komunal dan TOS di Kabupaten ND. Nah, ini dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Kehutanan. Pada saat ini juga saya lakukan penyelesaian DED, Detail Engineering Design, RDF skala komunal. Selamat. Semoga insya Allah apa yang dilakukan Bu Nining ya dari Kemendagri yang dilakukan oleh Kabupaten ND ini ada menjadi best practice, contoh terbaik untuk direplikasi oleh kabupaten kota lainnya. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.